bagaimana aku bilang, hatiku berdebar kencang bila matamu memandang. Aku terpeluk bayangan, oh oh, bagaimana aku bilang getar yang ada di dalam. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, oh, jadi pengen tahu ada apa sih sebenarnya. Good afternoon, may I help you? Good afternoon, can you connect me to Mr. Nata Sasmita? Ferdinata Sasmita. Mr. Nata Sasmita from Jakarta? Yes. He has his booking here, madam, but he is not here with us. Hello? Hello? Oh, okay. Thank you. Kemana ya mereka? Mencurigakan deh. Jangan-jangan. Loh, ngapain kamu di sini? Ferdi mana? Dia sedang tidur di dalam. Ferdi? Oh, jangan dibangunkan. Dokter baru memberikan suntikan obat tidur untuk dia. Dia baru kembali siang ini dari rumah sakit. 3 hari yang lalu dia baru selesai dioperasi. Operasi? Ferdi memang merahasiakan sakitnya. Dia minta saya juga sama Guntur untuk merahasiakannya. Terus kenapa dia harus dioperasi? Ada tumor ganas di bawah ketiaknya. Kanker? Dia tidak mengharapkan kamu datang di saat-saat begini. Oh, pantesan handphonenya dimatikan ya. Waktu saya telepon tadi malam, dia belum check-in kan?
Poppy, tolong kamu jangan pergi dulu. Tidak ada apa-apa antara saya dan Ferdi. Cuma saat ini dia memerlukan seseorang yang bisa dipercaya untuk nemenin dia di sini selama setelah operasi. Makanya saya di sini sekarang. Kenapa dia harus merahasiakan penyakit yang begitu berbahaya? Yang bisa berakibat fatal bagi masa depan perkawinan kami nanti. Kamu bisa tanya dia nanti. Sebentar lagi juga dia bangun, kan? Saya rasa saya nggak perlu. Saya membutuhkan jaminan utuh untuk masa depan saya, Lila. Saya terpaksa meninggalkan dia. Seperti dia meninggalkan kamu dulu. Dalam keadaan sadar dan tak sadar, saya seperti mendengar suara perempuan. Apa itu suara Poppy? Ya, Poppy barusan kesini. Jadi dia sudah tahu keadaan saya. Fer, kamu belum boleh bangun. Dokter bilang kan kamu harus tiduran dulu. Saya sudah sehat. Saya mau pulang. Nanti kita tanyakan dulu sama dokter Alfian. Apa dia sudah bisa kasih rekomendasi untuk kamu pulang sama dokter yang operasi kamu di sini? Apa dengan kedatangan Poppy akan merubah akhir cerita novel kamu? Saya belum bisa pastikan. Yang jelas akan mempengaruhi side plot novel saya. Halo, ini saya, Wid. Mbak Leila, apa kabar, Mbak? Baik. Jadi, kapan Mbak pulang? Belum pasti. Kamu bisa tolong panggilkan Guntur? Sejak Mbak Leila pergi, Guntur sampai sekarang belum pernah datang lagi, Mbak. Saya udah coba telepon ke rumahnya, tapi nggak ada yang angkat. Kalau gitu, kamu tolong deh catat nomor telepon di sini. Nanti kasihkan ke Guntur. Suruh dia telepon ke sini ya. Iya, baik, Mbak. Nomornya? Kodenya 65 ya. Terus 535 88 27. Ya.
kantor nggak ada. Oh. Saya cuma mau ngasih ini kok. Nomor telepon Leila di Singapura. Dia pesan supaya Guntur bisa telepon ke sana. Makasih. Ngapain kamu kesini? Loh, kenapa jadi begini sih? Tadi ibu kamu sini sama aku, sekarang kamu juga begitu. Saya, dengan ibu saya tidak mau terlibat dengan mimpi kamu yang sangat membingungkan itu, Widya. Tapi aku tetap sayang sama kamu. Omong kosong. Yang kamu cintain dalam hidup ini cuma satu, Widya. Harta. Makanya kamu tega menjual saya ke perempuan lain. Apa? Kamu pikir aku jual kamu? Bukannya kamu yang malah jatuh cinta sama dia? Iya. Dan kamu tidak mau menerima kenyataan itu. Makanya kamu bilang sama Leila bahwa kamu mencintai saya. Leila tidak tega melukai perasaan kamu, Widya. Makanya dia pergi tanpa penjelasan apa-apa. Dia mungkin mau kasih kamu penjelasan. Tadi malam dia telepon, katanya dia mau bicara sama kamu. Tadi aku udah kasih nomor telepon ke ibu kamu. Aku pikir lebih baik kalau kamu ikut aku ke rumah Leila. Dan kamu bisa telepon dia dari sana. Halo. Kata Widya, kamu minta saya nelpon kamu. Iya. Kamu apa kabar? Baik. Pasti kamu bingung kenapa saya bersikap dingin terhadap kamu. Dan saya juga berusaha menghindar dari kamu. Enggak. Saya enggak heran. Saya ngerti posisi saya. Kamu nggak boleh bicara begitu. Saya berusaha menghindar dari kamu. Karena saya nggak mau menyakiti hati Widya. Dia begitu baik terhadap saya, Gun. Terima kasih atas penjelasan kamu. Lakukan hal yang terbaik menurut hati kecil kamu. Karena saya nggak ingin kamu berperang melawan hati kamu. Saya tahu, perang yang demikian akan sangat melelahkan buat kamu, Leila. Saya doakan yang terbaik buat kamu. Terima kasih, Gun. Kebaikan kamu adalah suatu anugerah yang terbaik dari Tuhan dalam hidup saya. Saya akan selalu mengenangnya. Bye. Dia bilang apa? Ada kejutan buat kamu. Kejutan apa? Saya tuh kasihan lihat kamu. Karena kamu terjebak oleh permainan kamu sendiri. Leila yang begitu baik mengira kita saling mencintai. Jadi dia gak tega melukai perasaan kamu, Wid.
pandang mata saya. Kamu cinta sama Guntur. Kamu gak perlu bohong. Kalau kamu cinta sama Guntur, jangan biarkan wanita lain mendapatkan dia. Karena kamu dan saya sama-sama tahu kalau Guntur itu orang baik. Akalejik, apalagi yang kamu pikirkan sekarang? Permainan belum berakhir. Aku masih mampu menciptakan 1001 alasan untuk meyakinkan Leila bahwa kamu memang benar jatuh cinta sama dia. Dan aku mampu meyakinkan Leila bahwa kita sudah putus. Putus bukan karena Leila, tapi karena orang tua kamu tidak menyetujui saya. Kamu gak bisa baca gelagat ya? Keserakahan kamu akan harta Leila membuat kamu tuh gak sadar, Widya. Saya bukan pura-pura jatuh cinta dengan Leila. Sekarang saya betul-betul jatuh cinta dengan dia. Bagi saya sekarang kamu tinggal suatu masa lalu yang tidak ingin saya simpan dalam hidup saya. Karena keserakahan kamu yang membabi buta, sekarang saya kehilangan cinta tulus dari seorang wanita yang menghadapi detik-detik kematiannya, Widya. Kamu ikut ke rumah saya dulu ya. Saya gak bisa sendirian kalau dalam keadaan begini. Saya butuh teman. Saya butuh kamu. Iya, Fer. Nanti saya temenin kamu. Tapi saya perlu pulang sebentar untuk ambil pakaian. Lalu nyerahin tulisan saya ke sekretaris. Biar dia bisa menyelesaikannya. Oke? Okay? Terima kasih ya, Leila. Din, kita langsung ke rumah saja ya. Habis itu kamu nanti antar Mbak Leila ke rumahnya. Baik, Mas. Ayo makan, Gun. Gak usah, Bu. Saya gak lapar. Ibu mengerti. Kalau orang lagi banyak pikiran, ya gak enak makan, gak enak tidur. Tapi pikiran jernih itu, badan harus sehat. Saya cuma mikirin Leila, Bu. Saya nggak peduli sama orang lain, termasuk sama diri saya sendiri. Kamu boleh saja tidak peduli dengan diri kamu sendiri. Tapi, ibu sangat peduli sama kamu. Kalau kamu sayang sama ibu, ayo kita makan dulu. Maaf kalau saya bikin ibu cemas. Ya, daripada melamun, lebih baik kamu menyibukkan diri dengan pekerjaan kamu. Iyalah, Bu. Mulai sekarang saya akan cari order lagi. Nah, itu baru Guntur Laksono anak ibu. Ayo, kita makan. Ya, Bu. Selamat datang, Mbak. Apa kabar, Wir? Baik. Oh ya, Nem, tolong ambil map ijo. Sekalian nanti kamu keluarin baju-bajunya. Tasnya kamu taruh di tempat tidur aja ya. Iya, Nan. Kopernya jangan disimpan dulu, mau saya pakai lagi. Iya, Nan. Gimana, baik-baik aja waktu saya tinggal? Iya. Saya sampai bingung mau ngapain. Soalnya pekerjaan yang Mbak kasih sama saya, sudah saya selesaikan 2 hari yang lalu. Bagus dong kalau gitu. Berarti kamu kan banyak waktu luang untuk istirahat. Kalau saya sih lebih senang kerja, Mbak, daripada saya buang waktu untuk hal yang lain. Ambisi itu bagus. Tapi kamu jangan terlalu ambisius, ah.
Kamu kan masih muda, masih perlu untuk bersosialisasi. Ini lanjutan novel saya, tolong kamu ketik. Mbak mau istirahat di kamar? Saya mau ngepak pakaian. Mau nginep di tempat Ferdi beberapa hari nemenin dia. Mbak mau nginep di rumah Ferdi? Iya. Guntur mana? Saya kok nggak lihat mobilnya? Sejak Mbak berangkat, dia udah nggak pernah kesini lagi. Kenapa? Nggak ada yang memerlukan dia. Tapi Guntur kan teman kamu. Saya nggak pernah ngelarang kamu untuk ketemu dia, kan? Saya ngepak pakaian dulu. Widya sangat mencintai Guntur. Dia kelihatan sedih kehilangan Guntur. Kalau saya menyingkir pelan-pelan, Guntur pasti akan kembali pada Widya. Dan mereka berdua pasti bahagia. Pergi kemana? Kapan berangkatnya, Tante? Enggak. Kau bilang apa-apa tuh sama saya? Enggak. Enggak ada pesan. Titip salam saja sama Poppy, Tante. Ya, mudah-mudahan dia bisa segera menyelesaikan pendidikan masternya. Iya. Ya, kalau kebetulan saya ke Amerika, pasti saya akan mampir menemui Poppy. Iya. Terima kasih, Tante. Salam buat Poppy. Ada kabar dari Poppy? Kamu sudah kembali. Cepet amat. Katanya kamu gak mau sendirian di rumah. Makanya saya pulang cuma nyerahin tulisan, ngepak pakaian, harus cepet-cepet kembali ke sini lagi. Begitu dia tahu saya sakit, Poppy langsung meninggalkan saya. Kamu jangan keburu putus asa. Mungkin Poppy shock. Makanya dari dulu kan saya udah bilang, sebaiknya kamu terus terang, ngomongin pelan-pelan sama dia. Toh kalau dia cinta sama kamu, dia akan mengerti. Saya rasa dia tidak benar-benar mencintai saya. Kami bertemu di saat kami sama-sama sedang patah hati. Sedang sama-sama butuh teman bicara. Jadi itu belum tentu yang namanya cinta. Lebih baik kamu hubungi dia. Bicarakan semuanya. Jangan diduga-duga begitu. Terlambat. Dia sudah pergi ke Amerika. Kata mamanya sih, dia mau ngambil sekolah terusin S2-nya. Mungkin itu cuma pelarian. Nanti kalau kamu udah sembuh,
kamu kan bisa nyusul dia. Saya pikir saya juga tidak benar-benar mencintai dia. Kok kamu bisa ngomong begitu? Meskipun saya meninggalkan kamu, tapi diri kamu tetap ada dalam hati saya. Buktinya saya masih memikirkan kamu. Masih merasa cemburu bila kamu bersama laki-laki lain. Dan di saat saya sakit, kamu yang menemani saya. Sementara Poppy malah kecewa dan meninggalkan saya dengan begitu saja. Saya masih mencintai kamu, Lela. Saya juga tahu, kamu juga masih mencintai saya, kan? Kita memang ditakdirkan untuk bersama. Kamu keliru, Fer. Saya sudah tidak mencintai kamu lagi. Pasti kamu marah dan kecewa waktu saya pergi meninggalkan kamu. Tapi hati kecil kamu masih mencintai saya, kan? Hati kecil saya bilang, saya mencintai Guntur. Tapi kamu sadar, kan? Kalau dia itu laki-laki yang tidak pantas untuk mendampingi kamu. Guntur pantas mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Bahkan dia rela memberikan ginjalnya untuk menyelamatkan saya, Fer. Tapi ginjalnya itu gak cocok untukmu. Saya bohong sama kamu. Bohong? Saya minta Dr. Alfian juga untuk berbohong. Padahal ginjalnya cocok buat saya. Tapi saya gak mau menerimanya. Karena saya tahu Widya sangat mencintai dia. Widya? Widya sekretarismu itu? Ya, saya tahu bagaimana rasanya patah hati, bagaimana ditinggalkan. Saya gak mau hal itu terjadi pada Widya. Dia begitu baik terhadap saya. Dia bukan cuma sekedar sekretaris, tapi juga dia seorang yang membangkitkan semangat hidup saya. Dan Widya juga yang mengenalkan saya pada Guntur. Dia akan merasa dikhianati kalau saya dan Guntur. Mbak Wil, ini minumnya. Terima kasih, Anam. Anam, kamu tahu sampai kapan Mbak Lela mau tidur di rumah Ferdi? Nonela nggak bilang apa-apa tuh, Mbak. Soalnya saya khawatir, Nam. Kondisi kesehatan Mbak Lela sendiri kan masih belum stabil. Saya juga cemas, Mbak, kalau memikirkan kesehatan Nonela. Apalagi, saya tahu persis Nonela patah hati waktu ditinggal Den Ferdi. Tapi barangkali sekarang mereka sudah baikan ya, Mbak. Ya, mudah-mudahan aja mereka akan jadi lebih baik. Mereka baikan? Maksud Inem? Kalau memang Non Leila sudah nginap di rumah Den Ferdi, berarti kan mereka sudah akur lagi, Mbak. Permisi, Mbak. Kenapa, Nem? Mbak Lela udah pulang? Enggak, Mbak. Kayaknya ada mobil Mas Guntur depan rumah.
Bu Lela kemana? Kok kamu yang nyiapin sarapan pagi? Oh ya, tadi Bu Lela sudah pergi pagi-pagi. Dan menitipkan ini buat Tuan. Mbak, sebentar lagi novel Mbak selesai. Saya yakin bakal meledak. Selain ceritanya bagus, juga sangat menyentuh hati. Terima kasih. Tapi tanpa kamu, Wir, pasti nggak secepat ini selesainya. Bagaimana sekarang keadaan Ferdi, Mbak? Ya, sudah mulai membaik. Kalau Mbak sendiri bagaimana? Sehat-sehat saja. Soalnya saya pikir kayaknya sudah cukup lama Mbak nggak check up ke dokter. Buat saya yang penting sekarang Ferdi dulu, Wid. Selain badannya yang lagi sakit, hatinya kan juga lagi nggak enak. Dia ditinggalkan Poppy. Saya tahu benar bagaimana rasanya ditinggal orang yang kita sayangi. Saya tidak pura-pura cinta dengan Layla. Sekarang saya betul-betul jatuh cinta dengan dia. Dan kamu sudah menjadi masa lalu saya. Dan itu yang sangat saya sesalkan, Widya. Kamu baik-baik aja, Wid? Iya. Mbak ini kok selalu memikirkan orang lain. Mbak juga harus memikirkan diri sendiri dong. Buat saya, membuat orang lain bahagia itu suatu kebahagiaan, Wid. Okay.
menang.